perasaan gue kayak seneng sih, kayak semangat banget sih. Jadi semangat para fans tuh kebawa ke player gitu. Jadi buat kalian para post fans, semakin kencang track kalian, semakin semangat kita. Semuanya diberikan kelancaran, kita juga bisa menang, meraih poin maksimal, nggak ada yang problem, semua di stage aman, selesai juga pulang dengan selamat, berdoa dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo, Captain, Captain, gimana Captain? Captain Maxil. Parna gue. Kapten Van Strong sih bang. Van Strong sih bang. Semangat lagi ya. Semangat lu, semangat lu, semangat lu. Lu nggak ada ngomong. Ayo. Repot. One team, one team. One team. Motivasi orang. Motivasi orang. Motivasi orang. Ayo Pak, ayo Pak. Kita kan duduk. Guys, anggap Onyx biasa aja. Anjas. One. Sudah kan? Oke, semangat yuk. Dan nafas. Kenceng ya, kenceng. One team, one voice, one family. Ivos, roar! So, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke arah Lenton karena ini pertandingan cukup besar. Sang Raja Galaxy di season 8 akan melawan Sang Raja Galaxy di season yang keempat. Langsung saja kita masuk ke dalam in-game. Ini dia, Evos Legends versus Onyx Esports. Oh, right. Farmer juga seorang cewek tapi ternyata ditangkap di depan sana dan langsung aja dihilangkan begitu saja dan terkesel. Maka perspluat di tangan dari seorang Clover bahkan. Jadi langsung, yaudah gak apa-apa ya. Sekarat banget ya Kiboy-nya ya. Santai-santai. Kiboy sekarat ya. Yang selon tetap sedikit membutuhkan perspluat dengan cukup. Sabar dulu, sabar dulu. Mundur dulu, mundur dulu. Sansin, Bok ya, Sansin. Bos ya, Ses. Mati ya, Ses. Let total dusnya, let wave-nya aja, wave-nya aja, wave-nya. Wave-nya, 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 wave-nya. Gude wave ini, gude wave. Ya, nice run, nice run, nice run. Wow. Gila, dipaksa. Definisi dipaksa. Terusin, lanjutin. Sats gak peduli apa pun terjadi. Ketika semua fokus ke arah Sats, lihat cewek. Terlalu buru-buru, cowok. Dapat Lord tadi, gak disiplin aja sih. Terbentuk langsung mati itu Nero nih. Terus kena Nero, si Panstrong juga apes. Maju, kena maju, dikit kena Nero. Kena Keyboy Moment dia. One team, one voice, one family, EVOS! Roar! Bisa langsung di end ya. Lordnya, gue tahanin nih. Enggak, ini di end sih. Di end sih, di end. Big match El Clasico yang paling luar biasa antara RQ Hoshi melawan EVOS Legends.
sebelum mulai match pertandingan hari ini, semoga semuanya berjalan lancar, nggak ada miskomunikasi satu sama lain, nggak ada yang ego, nggak ada yang toksik. Semoga semuanya diberi kelancaran dan diberi kemenangan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo, ini lawan Araki ini. Gua liat-liat kemarin semua juga stres sih kalah-kalahkan. Karena kita udah tahu semua tim udah level up. Kita masih belum exhausted mungkin siapapun, tapi ini kita udah banyak experience lah. Ini 5 player main sekarang itu udah main dari season kapan, season 1, dari Evolve season 3, Gochi udah main mungkin 3 season sekarang. Kita udah dapat yes, experience lah. So, ayo. Simpan energi buat Araki ada. Ini game pandang sih, guys. Game pandang banget. Yur, teriak Yur. Ayo. Muncul aja. Halo. One team, one voice, one family. One team, one voice. One voice. One team. One team, one voice, one family. EVOS, roar! Popol nggak ada flicker, masih belum ada cil. Udah siap untuk langsung diamankan oleh masing-masing tim. Popol nggak ada flicker kan, kasih Popol lah. Ya, Popol ya, Popol, 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 Popol. Nice banget, kelas. Gue balik dulu, gue balik dulu, gue balik dulu. As, Fanny join, Fanny join, Fanny join. Ini kena dua, kena dua. Nice, cil. Dia tahu gue di bawah. Kena dua nih. Wah, kena stun gue. Mundur aja. Masih bisa sih perang nih. Kabar-kabar, bocilnya lo, bocilnya lo. Gue kena retri sih. Bukan langsung. Gua dikik, gua dikik, gua dikik, gua dikik, gua dikik. Bawahannya belum pecah, belum pecah, belum pecah. Belum, belum. Komunikasinya ya, woi. Metrik gua kan. Santai. Komunikasinya, Bro. Dia mundur ya. Ini masuk dia. Lah, perangin enggak? Boleh sini dulu-dulu ya, dulu ya. Dulu ini. Boleh pukul-pukul. Nah, itu lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. Udah lihat gua, lihat gua. Lihat gua. Bisa aja. Sabar, sabar. Ulti gua 10. Kalem ya, kalem aja, kalem aja. Lilia, target Yur. Ulti EP, Lilia, lihat, lihat, Bitriknya juga mau clear. Lilia setengah darah, Lilia setengah darah. Usahain ya, Cil. Enak aja, Cil, enak aja. Enak aja, enak aja. Gua bisa mati. Towernya, please, gua udah hit tower, please, tower. Tower, tower, Yur. Tower, tower, tower. Tower, aman, aman. Jangan panik, jangan panik. Nice! Santai, dalam. Tas dulu, bro, tas dulu, bro. Gua udah. Nice, nice, nice. Permainan yang sangat disiplin dipermainkan kepada kita dan dipertontonkan juga kepada kita membuat mereka mengamankan. Gue bahasa Inggris aja. Hey. Alright, don't care about what you guys are thinking right now. Jangan mikirin apa yang kalian pikirkan. Semua buang aja, ini game 3. Ini game 3. Alright, lu mau bantai RQ, gue juga mau bantai RQ. Kan ini game ini penting banget karena ini pride-nya. Tiap Evolve lawan RQ itu pride. Itu harga diri. Alright, El Clasico apapun,
we do this for ourselves. Kita lakuin ini untuk diri kita sendiri. Fans as well. Fans juga. But then, we do this to prove ourselves. Jadi pada akhirnya like, kita dengar semua orang, truck. But shout fucking loud aja, okay? Teriak seteras mungkin. Alright, kalau benar-benar melanggar lagi, shout as loud as you can. Seteriak seteras mungkin. Alright, ayo. Yeah. One team, one race, one family, EVOS! Roll! Si bisa bergerak dengan cukup bebas, ada RKT juga, ada Luminar juga. Serangan balas akan langsung dilakukan tapi tidak ya. Berbeda. Nice. Ada langsung yang berhasil didapatkan. Sama-sama mendapatkan satu orang. Antui bro. Fokus, Sil. Ya, ya, bro. Bisa memanfaatkan momen tersebut, tapi Klasik ya. Udah mulai dikeloyak rame-rame. Tondos yang digunakan. Klasik. Nata kena gue, Nata ya. Ulti gue. Klasik. Klas, bro. Gue gak kasih pulang. Lihat tuh, lihat tuh. Untuk skill 2 sih, Yur. Ulti. Skill 2, Yur. Dapat kah? Nice piece. Bisain. Gue kejar Nata. Terus. Nata, tebe. Nice. Yes, this is Evos. Woohoo! Keren, guys. Keren. Next. Nice. Perasaan gue kayak senang sih, kayak semangat banget sih. Jadi semangat para fans tuh kebawa ke player gitu. Jadi buat kalian para fans, semakin kencang track kalian, semakin semangat kita. Ya, walaupun game 1 kita lumayan tersendat-sendat, cuman kita anak-anak juga udah melakukan yang terbaik, bisa comeback game 2 dan game 3. Mungkin berkat FOS fans juga dukungan ya, ini jadi ramai banget match hari ini sih, keren. Gila, gokil banget sih menurut gue. Dari game pertama, oke, mungkin kita kalah. Tapi setelah itu game kedua, game ketiga tuh keren banget. Gue gak bisa ngomong apa-apa, pokoknya EVOS Legends keren banget. Selain itu juga, gue mau say thank you di sini buat EVOS fans karena udah datang. Kita traktakan bareng, kita senang-senang bareng lagi. Thank you, pokoknya benar-benar big thanks to EVOS fans. Buat Minggu, Alter ego rebellion. Terus lagi. Ya, alter ego rebellion. Itu rasanya sama yang kemarin sih. Mungkin, tapi kan ini udah bukti lah. Kita udah menang lawan top team 2 RP sama Aura. Kalau kita mau kerja apa bracket, itu masih Masih bisa. Iya kali, friends. Ada chance. Eh, terlalu bos, bro. One team, one voice, one family, Ivan! Roll! Welcome back to MPL Indonesia Season 9 We Own Death. Di puncak acara kita disuguhkan game yang sangat seru. Betul sekali, yaitu pertandingan antara EVOS melawan Alter Ego. Yay, betul sekali. EVOS versus yes. Alter Ego. Dua-duanya sama-sama punya sejarah yang menarik. Iya, yes, betul. Dan mereka chemistry-nya sudah membangun cukup lama. Semoga kita diberikan kemenangan dan juga kelancaran, semoga tidak ada masalah satu sama lain, gak ada yang nyalahin di in-game, lebih tenang, jangan toksik komunikasinya, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Just ini aja lah. Tiap tim itu walaupun dia rank 7, rank 8 itu tetap respect semua sih. Yeah. Right. When you let your guard off itu. Kalau kamu ilangin kamu punya ini, jaga kamu punya ini. Right. They're gonna take you, they're gonna catch you off guard. Bisa nangkep kalian waktu kalian ganggu. Right. So same thing, just do your best, just treat this team like it's RQ all over again. Anggap tim ini kayak RQ dan jangan underestimate. Yeah. Right. The point is, ingat tujuannya kita mau upper bracket. Lu juga tahu semua season 8 kita enggak dapat APW, itu berat banget. Kita udah enggak mau ke season 8 lagi kan. Lu tahu advantage banget kalau udah dapat APW bracket. Mau dapat upper bracket. Kalau mau menang season ini, lanjut ke season 10 mau menang terus. Tiap game ini penting ya. Tiap game ini important, guys.
Ayo, Kevin aja, Kevin. Ayo. One team, one voice, one family. EVOS! Roar! Tadi terlalu banyak yang ngomong, Bang. Ya, tadi pas draft komunikasi coba di lebih tenang lagi, Cok. Tadi rame banget. Ayo. Ayo, guys. Lebih relax, guys. Ya. Lu ada ngomong, Bang? Ada. One team, one voice, one family. EVOS! Roar! Cukup untuk alter ego mengembalikan keadaan. Wow, begitu luar biasa. Alter ego, mereka berhasil menemukan kedudukan gameplay. Gameplay yang sangat matang dari alter ego. Wah, 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 wah. Tarik ulur dari alter ego. Mereka tetap sabar meskipun mereka lagi keadaan under. Aulus yang sudah hit di level 15 terlebih dahulu ternyata belum sanggup untuk bisa memecahkan kebuntuan mereka, untuk bisa memecahkan base dari alter ego sendiri. Karena Pai, gak ada yang menghentikan dia. Wah, kelas sih, kelas banget ini. Dia satu orang lawan semuanya. Lawan empat. Lawan empat. Lawan tiga. Dan sekali ke pick off aja. Cuma sekali ke pick off? Iya, ntar kita lihat. Iya, iya. Gak ngerti gila, gila. Gak ngerti ngeliat Pai, gak ngerti, gak ngerti. Oke, mungkin di satu sisi adalah karena bad impact ini manual aim ya, Om ya? Gini, dari berbeda mungkin dengan Maxman yang auto aim gitu. Ya, satu bad impact itu, yang kedua adalah kan ada bad impact. Ayo, reset yuk, guys. Pasti lebih cepat kita game ngayang. Ketiga, game terakhir. Saling bantu aja. Tenang, saling bantu, komunikasi, lebih lancar, lebih relax. Kita berdoa sebelum pertandingan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk reset ya. Reset aja, reset. Kosong. Ayo semua, walaupun SM-nya apapun kita jangan bahas lagi lah. Ya. Okay. Bisa okay. Game next game aja. Bikin. Kita naik stage, pikirin yang baru ya. Yuk. One team, one voice, one family. EVOS! Roar! Petri Naga, kalian pas plot ya guys ya, asik banget guys. Pas. Backup nggak sih, infoin Jo. Mati Jo guys. Dua, satu, dua, tiga. Nice. Pas banget Jo, dia skill 2 gue kayak ini. Udah. Sabar Gus, ada gue Gus. Bisa stun? Wah jauh sih Gus. Karena gue. Gila ya Rukun. Sip, bisa ini ya. Turun. Nice.
Nice bro. Aduh deh. Targetnya mau yang mana nih guys? Thank you.